Halo semuanya, selamat datang di channel Ageng Wibowo. Dan ya guys, kembali lagi di konten vlog. Nah, di konten vlog ini saya ingin mencoba untuk menelusuri Menelusuri park bahasa Indonesia nya apa sih? Park bahasa Indonesia nya apa sih? Park pas taman ya. Kita mau ke taman ya teman, yang namanya Al Sahid Park yang ada di Kuwait. Oke, kita telusuri ada apa aja di dalam park Al Sahid ini. Oke, let's go. Bye. Vívela como tú quieras, deja que la vibra suba y vive a tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti. Nah, di Al Sahid Park ini luas banget ini. Ini banyak orang-orang yang merantau di atas jalan santai di sore hari. Di sini kan. Tapi di sini ada tempat unik lagi. Ini kayaknya banyak banget yang perubahan, Bud. Takut tuh, tapi sana mana yang lain? Sana yuk. Oke, nah, skip dulu ya. Kita coba ke tempat yang lain yang lebih seru lagi. Soalnya di sini banyak orang takutnya nggak mau di shooting. Oke, kita lanjut perjalanannya. Kita ya nyari yang sepi-sepi, yang nggak ada orang, biar kita nggak disangka ini ya rekam gitu. Padahal udah rekam nih, banyak banget nih. Nah, jadi di Al Sahid Park ini, nah di sini kayak bagus banget. Kita yuk, coba yuk. Itu apa? Nah, kita mau nyoba ke terowongan Casablanca. Nih itu terowongannya di sana. Nanti ada apa aja di sana ya? Nah, ini adalah terowongan. Terowongan apa sih ini, menuju kemana? Ini ada daun-daun sini kan? Tapi di sana nggak ada orang, guys. Tuh mau lihat sendiri kan? Di sana tuh nggak ada orang, kayak sini aja lah. Aku takut. Takut ada orang yang nggak kenal kan gimana? Kita lanjut lagi ke perjalanannya ya. Kita lanjut ke perjalanannya. Kita kemana lagi, Mun? Nah, itu sudah lama saya tidak ke Al Sahid Park lagi. Ternyata ada perubahan, banyak perubahannya nih. Dari mulai segi jalannya. Rombongan mood. Nah, jadi areanya seperti ini. Ini ada sedikit kafe ya, kayak kafe di sini. Terus nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, sini ada sungai-sungai. Ini seharusnya air mancurnya ini nyala, Bud. Biasanya kalau harusnya nyala ini. Mungkin nanti kalau. Terus kita menuju ke Palem ya. Palem itu kan? Oh, ini keren nih katanya. Kita ke menuju ke ini dulu ya. Wih. Inilah tempat duduk. Tempat duduk ini di pemandangan dari Al Sahid Park ini banyak perubahan banget ya. Itu ada hotel
Dan kita lanjut lagi perjalanannya. Kemana kita? Setelah ini kita ke Palem ya? Aja boleh ya. Bersih banget ya, tamannya bersih. Ini kalau kotornya berarti bukan taman namanya. Mungkin kalau di Indonesia ada banyak yang jualan kaki lima. Banyak, pop mie, terus cappuccino. Nah, kita mau menuju ke Palem. Nah, ini Palemnya dari dulu segini aja, nggak tumbuh-tumbuh gitu loh. Boleh. Ini area, kok harusnya ini air mancurnya nyala, tapi mati, kenapa? Libur kali ya, airnya libur ya? Airnya libur kali ya? Palem sih. Ini kan gue dulu nah, di situ. Mana? Di mana? Di sini, sini, sini. Tuh, kayak gini. Wah. Wow. Dan waktu jam sudah jam berapa sekarang? Jam 4.35 nih. Waktu sudah mulai sore dan semakin sore semakin rame nih, semakin rame orangnya tuh. Lihat itu pengunjungnya di sana, banyak rame banget tuh. Kan? Nah, ini seharusnya air ini nyala ya. Air yang ini tuh nyala seharusnya. Tapi karena mungkin airnya libur capek kali ya. Airnya libur capek jadi ya nggak dinyalain. Atau mungkin kalau hari-hari tertentu aja mungkin airnya dinyalain gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini bagus kok, ini ada pohon palem. Ini pohon palem tuh dulu apa ya? Dulu aku pernah kesini ya, itu pohon palemnya nggak tumbuh-tumbuh, kayak tinggi-tinggi gitu loh, sama aja seperti itu. Nah, ini pemandangan dari ini keren banget hotel tuh, Our Hotel. Oke, kita kemana lagi ya abis ini? Kita kemana lagi? Jalan aja. Semua ada nggak mau disampaikan buat subscriber? Makin sukses YouTube-nya si Ageng. Amin. Banyak viewers-nya. Amin. Subscriber-nya makin banyak. Amin. Semoga tercapai ya, tercapai. Tercapai. Okay. Amin, Cemudi. Kita kemana lagi ya? Kita jalan situ. Oke, kita jalan lagi ya. Kita jalan ke ke tempat-tempat lain. In Kuwait, we have called. Nah. Ini di Kuwait ini kayaknya pes pertama ya. Nanti ada lagi pes yang ketiga. Bagian ketiga taman bagian ketiga nanti lagi dibangun di dekat hotel. Apa itu? Lu. Dan ini aku mau jalan di dekat Palem ini. Tuh kan. Dale, la vida es una, vívela como tú quieras, deja que la vibra suba y vive tu manera. Tú eres para mí. Yo no soy para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. Vive, la vida solo es una, es lo que el corazón pide. Nah, kita sudah di air apa sih ini, air mancur kayaknya. Ini apa sih namanya ini? Namanya apa? Lah intinya air lah. Jadi di atasnya itu ada batu. Di atasnya ada batu, kayak keren ya. Ini ada maknanya ini. Batu-batu gini ada maknanya nih. Air. Apa ya maknanya ya? Tulis dong arti dari air mancur ini. Anjay, banyak airnya. Anginnya ke sini. Ceritain. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Kita keliling-keliling park aja nih dari tadi nih. Kita keliling-keliling park dari
Seru juga ya. Sore apa? Sore makin sore makin cantik ya. Makin cantik kok, makin cantik sore. Makin cantik ini pemandangannya. Kita lagi nyari sunset tapi udah terlanjut sunsetnya tuh. Bukan? Udah terlanjut sunset. Nah, Mut, aku pernah lihat di sini ada monumen-monumen lucu gitu loh. Bener. Ini lagi air mancur kecil. Nah, di sana Mut aku pernah lihat. Kita minum dulu ah. Nah, ini aku pernah lihat ada air mancur yang bagus gitu loh, yang panjang. Nah, ini keadaannya seperti ini, teman-teman. Walaupun lagi ada pandemi COVID, di sini mah tetap aman. Nah, ini guys, ini tempat favorit aku nih. Soalnya di sini ada monumen-monumen bagus ya. Di sini ada ya, kita kunjungi ya. Nah, di sini mungkin rumah-rumah dulu ya di Kuwait kayak gini. Nah, ini nih. Tapi kurang jelas ya. Nanti aku kesana aja lah langsung ya. Kesana aja langsung. Ayo. Oke, Bud. Nah. Ini ada lighting. Kita mau menuju ke sana. Tuh, ini air. Kita air ke sana. Dan menuju ke sana. Udah PCR tadi ya. Puji Tuhan negatif ya. Ah, syukurlah ya. Udah deg-degan, Bun. Udah gimana nih? Ini gimana mau foto di sini enggak nih? Mau dong. Ayolah. Gue pengen kencing banget tapi muter. Nah, ini tempat dulu di sini nih. Kayak ada ikan-ikan gitu kan. Nah. Ini waktu sudah menjelang sore. Ini saya lagi nyari-nyari toilet. Mana toiletnya nih? Aduh. Mana kita mau toiletnya, Bud? Di atas. Nanti di sana ada tempat kayak perahu-perahu-perahuan itu di sana loh. Oh. Kayak kayu. Ini kan lebih besar. Sini. Ya? Masih besar, Bud. Di sini nih. Di sini nih. Terus di sana monumen Kuwait Tower itu kan udah dikasih tambah lagi. Nah, di sini nih. Nih guys, kita mau nunjukin tempat yang paling eksekutif banget nih. Ini kayak apa ya? Tempat tua ya, paling sejarah tua mungkin. Bacot terus saking dari tadi. Gak ngerti-ngerti aku lah. Lagi cari bacot. Ah, di Kuwait Tower. Nah, di sini ada di sini ada perubahan juga sih. Sebelumnya enggak kayak gini, Bud. Sekarang udah kayak gini. Mantap lah. Nah, setelah seperti ini perjalanannya. Iya, Pak. Nanti keble. Nanti kita kesini ya. Mana Bud, Bud? Oke, perjalanan kita lanjut. Tadi ada kendala teknis dan sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Kita lanjut lagi perjalanannya masih di Park Al Sayed gitu ya, Al Sayed Park. Nah, ini keadaannya sudah mulai udah mulai maghrib. Jadi keadaannya seperti ini, tambah rame kan. Kita mau keliling-keliling lagi nih, masih banyak tempat yang belum saya potret atau belum saya tunjukin kepada teman-teman. Oke, kita lanjut ya, let's go. Nah, di sini ada museum. Tapi boleh nggak, Mut? Nah, ini lucu banget ya, ada perahu kecil.
Ini museum peninggalan Kuwait, mulia. Kita welcome to the miniature of Kuwait. Oke, kita masuk. Kita masuk, ayo kita masuk. Kita boleh nggak dikasih nembut? Nah, ini guys. Tuh, ini adalah bangunan. Tuh, lampunya berganti-ganti. Nah, ini indah sekali ya. Kita mau menuju ke... Bentar. Dari sana. Nah. Nah, aku mau tunjukin. Ini adalah salah satu miniatur rumah zaman dulu di Kuwait, guys. Nah, jadi ini bagus banget nih. Ini ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ini bentuk dari rumah miniatur zaman dulu mungkin ya. Ini lucu banget nih. Rumah-rumah dulu zaman Kuwait kayak aku lihat di film-film zaman para nabi dulu seperti ini. Jadi seperti ini bagus ya. Tuh aku zoom ya. Kita lihat lagi dari sini. Tuh. Nah, jadi lucu banget tuh. Ini ada pintunya. Aku zoom ya. Jadi seperti ini. Bagus. Masih di sana masih banyak lagi tuh. Tas gua. Ambil tas dulu. Kita kesana aja, kesana mati yuk. Ayo wah. Kita masih keliling gue, ini masih banyak juga mut. Ini masih banyak juga. Nah, di sini miniaturnya tuh. Ini mungkin kota apa sih nih? Di desa mana ya ini? Kalib. Nah, di atas tuh di sana ada gym. Di sini miniatur tuh ada miniatur masjid. Pakainya pada apa? Nih aku perlihatin jelas-jelas ya. Tuh, seperti ini tuh. Tuh, kan? Masjid sana. Kita lanjut. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah Municipality Building. Municipality Building apa? Nah, jadi ini gambarannya nih. Old Municipality Building nih. Oke, ini. Nah, terus di sini nih monumennya nih. Tuh. Monumennya. Ada masjid juga di sana. Oh. Itu bagus banget. Bukan, Man. Ini pohon palem katanya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi di monumen ini ada masjid zaman dulu di Kuwait tuh gini seperti ini. Nah, seperti ini masjidnya. Lucu, bagus ya. Ini namanya Al-Suq Kabir Mosque. Nah, jadi ini Al-Suq Kabir Mosque di sini. Oh, bagus ya. Ini ada. Di sini bagus banget tuh. Nih. Bagus banget tuh. Oke. Nah, ini monumen dari Al-Suq Kabir. Nah, ini ada Dickson House dan terus ini ada Al-Hamdan Mosque. Nah, ini masjidnya nih, miniatur masjid. Oke. Okay. Nah, jadi gini zaman dulu ya. Nah, ini mungkin ini lautnya, coba sini lautnya dan pantai ya. Nah, ini pemukiman warga zaman dulu mungkin sini. Enak banget tuh. Oke, okay, what's next? Kita sudah keliling di monumen di Al-Kabir nih, Al-Kabir Monumen yang namanya ya. Ya, kita mau ke monumen yang satunya lagi nih yang ada building kota.
sama monumen apa mut? Mut? Monumen Kuwait Tower, monumen Kuwait Tower kita mau ke sana. Ini sudah saya jelajahi dari sana sampai sana, udah kita mau ke sana. Oke, mut. Ayo kita ke sana. Ayo. Kita mau menuju ke kita punya 30 menit kan lagi. Kuwait Tower. Oh iya, masih lama. Kita masih rekam aja sih. Masih rekam gitu. It's freezing. It's cold. Dan cuacanya di sini lagi musim dingin, jadi kita berdua pakai jaket. Berapa derajatnya? Derajatnya. Derajat martabat. Berapa ini ya? Tahu. 23 derajat Celsiusnya. Di sini suhunya 23 derajat Celsius. Anginnya lumayan. Anginnya ini angin barat, Pak. Angin selatan, angin barat ke sini. Dan kita menuju ke sana. Ke sana kita. Oke. Okay, let's go. Kita lanjut perjalanannya di monumen yang satunya. Tadi kan monumen zaman dulu, nah sekarang nih, ini monumen sekarang nih. Ini ada gedung, mana gedung ini, tapi nggak ada gedung Four Seasons sini ya. Ini kan gedung ini ada kan, di yang benerannya kan. Tapi gedung Four Seasons nggak ada nih. Nah ini monumen yang ini, itu. Yang klip-klip tuh. Apa lagi mut? Ini Kuwait Tower. Mana itu? Kuwait Tower sana. Ini yang ini mut, tau nggak yang ini? Hah? Yang putih ini nih. Iyalah. Ini yang ini itu tuh. Itu namanya Hamra. Hamra Tower. Hamra Tower mana? Yang ini. Nih yang ini. Itu tuh. Ah yang itu tuh kan. Mana lagi mut? Hamra Tower. Kita pergi kemana lagi nih? Cuacanya sudah mulai tambah dingin ini. Ini monumennya. Ini apa Mut ya? Sekarang udah gak bagus ngambil foto, udah malam. Iya udah malam. Belum like banget. Kayaknya kita harus pulang ke tempat kita masing-masing deh. Ke India. Mahbula. Kita ini jalan keluar kan Mut? Bisa lah ya sih. Yuk, setiap. Kita masih jalan-jalan menuju pulang nih, gak apa-apa, kita rekam. Kita menuju pulang. Jam berapa sih ini? Tuh, masih jam 5:30, udah gelap gini, Pak. Ya, emang jam 2 di sini. Duh, apalagi yang nanti yang satunya ya besar banget ya. Ini aja. Ngitung apa, Mut? Ngitung apa lu? Kita ke sini kan? Wah, ini bagus banget, Mut. Oh, ini aku sih. Bentar. Lanjut kita pulang. Ini jalan FC aja mana? Jalan apa kita? Ada Jollibee sini. Ini apa buat sumur kok? Huh.
kita mau ke troli Indomaret. Mau ke Indomaret. Troli. Trolley. Position. Sempat ngambil foto banyak. Foto gelap aja. Padahal masih jam 5:30 loh. Udah gelap aja. Boleh gak nih masuk ke pakai kamera? Air dua ya? Lu mau? Satu kan? Air di hotel? Iya. Kerupuk? Berarti kan juga ada. Adalah Indomaret di Kuai. Mau sandwich mana? Berapaan? Berapaan? Udah, tenang aja. Halo, baik. Halo, lo mau beef apa? Ambil dong. Mana nggak beef aja? Ini beef kan? Falafel sandwich. Itu apa beef? Beef. Halo, mau apa ya? Sudah. Mau apa? Sudah. Kalau di luar kan ada rokok. Nah, di sini kan ilegal, ilegal. Ada rokok campur namil. Kan. Gue di luar ya. Nah, kita di luar. Aduh. Susah juga jadi itu. Susah ya, juga. Opening, susah juga jadi Oktober. Nah, ini vlog hari ini sampai sini dulu karena kan dikarenakan cuacanya sudah gelap. Padahal masih jam 5:30. Kita nggak bisa ambil foto dan video ini ya. Soalnya kekurangan cahaya. Aduh. Tapi di sini kita makan dulu bersama Salamudi. Kita makan sandwich dulu sama Aquavina di mana-mana. Ini tidak di endorse ya, dari endorse ya. Tidak di endorse kita. Kita bikin timelapse gitu. Ini harga Aquavina di sini berapa, Mut? 100 fils. 100 fils berarti kalau di Indo berapa? Kalau di Indo berapa? Enggak tahu. 100 fils itu 5 100 fils ini? Kalau di Bakela 100 fils udah yang besar. Ini ya, kan, ini sahid, Pak. Wih, ya, ini udah marah. Terus, apa lagi? Jadi, itu saja ya untuk video vlognya hari ini. Jika teman-teman suka dengan video vlog hari ini, silakan support channel ini dengan klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, saya Gang Wibowo, dan ini Salmudi. Until see you next time. Bye bye.